Halo kawan-kawan, selamat sore. Dan sore ini saya akan mencoba mencari kelomang di sore hari ya, kawan-kawan. Biasanya kelomang itu sore hari sudah mulai muncul dia, sudah mulai muncul di bibir pantai. Dan saya akan mencoba mencarinya, entah dapat berapa kita akan mencoba. Oke, kawan, kita lanjut. Lah itu, kawan-kawan, ada kawan-kawan. Dia sudah muncul dia. Nah, ini ada. Ya, kelihatan kan? Wah, itu. Nah, itu mau lari dia ya. Ini. Oh, kelomang mata lembu ini. Nah, yang ini juga nih, kelomang mata lembu ya. Sedang cari makan dia ini. Ada tiga, kawan-kawan. Ayo kita ambil. Ada tiga. Wah, lucu ya. Oke, kita cari lagi. Itu, kawan-kawan, ada lagi. Kita dapat lagi nih. Kita dapat lagi. Wah, mana dia? Nah, ini. Dan yang satunya ini. Ada dua ya, kawan-kawan. Ini kelomang mata lembu ya ini. Kelomang mata lembu ya ini. Oke, kita cari lagi ya. Nah, di sana itu, kawan-kawan, bisa melihatnya nggak? Itu ada lagi itu. Wah, dapat. Ini kelomang mata lembu, kawan-kawan. Waduh, yang satunya ini. Dan yang satunya lagi itu, sudah mulai muncul dia jam segini, kawan-kawan. Jam 5 ini sudah mulai muncul dia. Kita cari lagi. Kawan-kawan, coba lihat sebelah sana itu. Itu ada, kawan-kawan. Ada dua ya. Nah, ini. Ada dua. Sama yang itu ya. Kita ambil. Ini merah warnanya. Ini lucu sekali nih kulitnya. Merah. Wah, ada lagi. Ada lagi sebelah sini. Lah ini. Ini. Ada lagi nih, sudah makan ya ini. Wah. Oh, ada lagi, kawan-kawan. Lah ini di sebelah sini ini, kawan-kawan. Wah, ini. Tuh dia di situ, sedang apa itu? Wah, coklat warnanya ini. Wah. Ini kelomang mata lembu ya, kawan-kawan. Wah, lucu ya. Nah, kita ambil, kita cari lagi ya. Siapa tahu ada. Dan ini hasil yang saya dapat hari ini, kawan-kawan ya. Sore ini. Hanya dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ya, kawan-kawan. Kita akhiri untuk pencarian sore hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya, kawan-kawan.